Okay, dalam video kali ini jom kita bicara pasal Samsung Z Flip 6 dan 5 soalan yang biasa orang tanyalah. Okay, soalan pertama. Apa yang special sangat pasal phone lipat ni? Special lah sebab phone lipat ni, pengalaman kita pakai phone lipat ni hanya ada untuk Android sahaja, macam Android exclusive experience. Kalau korang pakai jenama buah contohnya, mana dapat? Ha. Tahu ramai pakai jenama buah kat situ yang mesti tengah tengok kan. Yang ni phone lipat-lipat ni, korang punya boleh ke? Ha, kita boleh lipat. Tak takut rosak ke? Bila pakai Z Flip 6 ni kan, dia macam pakai Proton X50 tau. Ramai orang tanya, rosak ke? Tapi benda ni kan, pada pendapat saya lah, dia nasib je. Ha, benda ni, screen ni, tak apa, jangan risau. Dia tahan lasak. Screen, dia punya hinge ni pun tahan. Kita apa, kita jaga at the best of our ability je lah. Kalau dari segi warranty pun, dia ada warranty screen. Kalau nak warranty extra pun, dia ada Samsung Care sampai 2 tahun. Yang tu kena beli extra lah. Android ni tahan lama ke? Ini soalan yang biasalah. Orang dulu mungkin pakai Android, lepas tu pakai setahun, lepas tu dia lag. Itu mungkin cerita bertahun-tahun dulu, dekat-dekat dulu. Sekarang Android dah power dah tau. Sebab contohlah kan, ni Z Flip 6 ni, Android dia punya security update dengan OS update dia sampai 7 tahun. 7 tahun boleh pakai. Jadi tahan lama lah. Android ni premium ke? Pada pendapat saya, kalau Samsung, dia punya Z Flip dengan S series, yang ni dia memang line up premium lah. Kalau kita cakap pasal Android je, mesti orang cakap Android ni bila kita buka penuh dengan iklan, penuh dengan blogware. Itu hanya untuk phone entry level dan juga certain brand lah yang suka buat macam tu, sebab dia nak duit lebih supaya dia boleh murahkan harga phone dia tu, dan dia ambil, dia macam cari income guna lain untuk subsidize harga phone tu. Itulah kenapa dia murah. Tapi untuk Samsung, yang ni is a proper premium phone. Sebab bila kita bila kita baru buka kan, dia tak ada blockware langsung, memang clean. This is a proper premium phone. Sebab itulah kalau kita pergi ke conference, kita pergi ke event corporate semua ni kan, tengok bos-bos pakai, dia sama ada jenama buah, memang ramai lah. Lepas tu either Samsung, jenama buah atau Samsung, memang diorang pakai yang tu je. Kalau pakai Android ni, awet pandai tak? Uish, itu soalan susah tu. Kalau awet pandang tu, kalau awet yang anda pandang tu, dia pandang phone apa yang awak pakai, maksudnya awak kena cari awet lain. Tu je lah solution dia. Okay, itulah 5 soalan yang biasa orang tanya pasal Z Flip 6. Kalau ada soalan lagi, jemput komen di bawah. Nanti ada masa, nanti saya akan reply kat bawah lah. Okay, saya Rehman Soh. Jumpa lagi dalam video seterusnya.